Halo semua, di vlog kali ini Arthur mau ngajakin untuk unboxing tenda terowongan 4-in-1. Kayak gimana sih bentuk tendanya? Ikutin terus videonya ya. Nah, ini dia tendanya udah dibuka. Packingannya seperti ini ya, bulat. Nah, Arthur pilih yang temanya laut. Untuk ukurannya di sini ada ya. Ini 290 x 120 x 95 cm. Ini buatan Cina ya. Oke nih, Arthur seneng banget nih, dia happy banget nih mau unboxing mainan barunya. Nanti buat main bareng sama kakak-kakak. Nah, ini dia. Udah dibuka dari covernya. Ini nanti ada tiga macam. Ada yang untuk kolam bolanya. Ada untuk terowongannya. Sama ada untuk rumah tendanya. Tuh lucu banget ya. Gambarnya tuh cerah banget. Nah, ini udah dibuka. Mau dicobain dulu. Kira-kira Arthur suka nggak ya? Sebelum dicoba, tapi kita mau isi dulu dengan bola. Iya, bolanya udah mulai disebar di kolam bolanya. Di bagian kolam bolanya ini nanti ada buat ring basketnya ya. Nah, Arthur happy banget tuh. Oh, bolanya langsung diberantakin sama dia semuanya. Nah, sekarang Arthur mau coba untuk masuk ke terowongannya. Kira-kira berani nggak ya? Ini udah dipancing sama kakaknya nih buat masuk nih. Coba kita lihat. Kira-kira Arthur mau nggak masuk ke terowongannya? Oke, dia masih mau mandi bolanya ya, masih tetap fokus di bolanya, belum mau masuk ke terowongan. Kita tunggu apakah dia akan ikut kakaknya masuk ke dalam terowongannya. Oke, ragu-ragu, balik lagi, tapi dia penasaran. Dan akhirnya Arthur berani masuk ke dalam terowongannya. Tuh, itu ada bola kita. Berhasil loh si Arthur. Kakinya nyangkut. Oh, balik lagi. Karena dia udah berhasil untuk yang pertama tadi, akhirnya dia mau balik lagi. Are, tepuk tangan. Masukin. Masuk lagi. Arthur. Oke, itu dia video unboxing dari Arthur ya. Ternyata dia happy banget sama mainan tenda terowongannya. Makasih buat yang udah nonton videonya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channelnya Arthur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.